Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Wira. Dan hari ini kita udah masuk ke materi bonus ya. Terakhir kita udah bahas tentang deployment pakai Flash API gitu. Sekarang saatnya materi bonus, dan waktu itu dari hasil voting memang kepilih word vector ya, dan materi-materi lainnya Wira nggak hafal. Tapi hari ini kita bahas dulu tentang word vector gitu. Untuk materinya dulu nih, jadi download ini dari GitHub seperti biasa ya, GitHub/word vector. Materinya bisa di-download, mau pakai link ini atau pakai git aja gitu. Kalau Wira pakai git ya, jadi pakai git aja. Oke, setelah itu biasa ya, tinggal ikutin aja instruksinya. Ini kita udah sering banget. Untuk Jupyter kita udah ada, skip saja. Kita tinggal langsung ke environment. Oh, ini ada typo. Oke, itu salah Wira. Ini ada typo. Oh, memang nama filenya seperti itu. Bentar. Oh ya, cd dulu, jangan lupa ya. Cd ke word vector, baru jalanin ini. Typo. Nah, Wira punya sudah ada ya, karena Wira juga udah install tadi. Kemudian tinggal cek installation.py, make sure everything is okay. Coba cek installation. Pastikan semuanya nanti dapat centang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Set, ya, oke. Jadi dari sisi Wira udah aman. Kalau teman-teman juga udah dapat gitu, harusnya juga udah aman, kita udah bisa lanjut untuk belajar ya. Oke.